Tauhid Channel. Karena Nabi Musa punya kekuatan lebih. Jangankan manusia, malakul maut datang kepadanya berupa wujud manusia. Tiba-tiba ada di tengah rumahnya orang asing. Siapa kamu? Orang itu bilang, saya adalah utusan Allah, ingin mencabut nyawamu. Ditinju, mencelot kedua matanya, copot. Pukulannya Nabi Musa itu dahsyat. Mike Tyson gak ada apa-apanya. Akhirnya malaikatnya itu masang lagi, balik ke Allah, ya Allah, engkau mengutus aku ke orang yang belum mau mati. Iya. Tauhid Channel.